Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu Pak Komang Badre. Di sini saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nikutut Mayani, NPM 214021. Nama saya Nilamuri Dewi, NPM 214015. Di sini kita akan membahas dan memberikan solusi tentang hubungan orang tua dengan anak. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian keluarga. Apa itu keluarga? Keluarga merupakan lingkungan utama dalam pembentukan karakter anak. Karena di sanalah mereka mulai mengenal dan belajar berbagai sesuatu dalam kehidupan, sehingga mereka mengerti dan dapat mengambil keputusan saat beranjak dewasa. Oleh sebab itu, orang tua sangatlah bertanggung jawab dan berpengaruh terhadap tumbuh kembang serta sikap perilaku di masa depan anaknya. Orang tua selalu mengharapkan dan memberi bimbingan pengawasan anak dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan lingkungannya. Apabila terjadi suatu masalah dengan anak, orang tua diharapkan membantu dalam memecahkan permasalahannya. Namun, semua itu belum berjalan karena orang tua masih banyak mereka larut dengan kesibukannya dalam pekerjaannya dan kehidupan sosialnya, sehingga tanpa mereka sadarkan menelantarkan anaknya sehingga dalam membentukkan karakter tidak dapat terkontrol. Banyak orang tua tidak mempermasalahkan perilaku anaknya, namun banyak juga dapat menimbulkan konflik antar orang tua atau lingkungan sehingga anak menjadi korban. Oleh sebab itu, saya akan coba membahas bagaimana menjalani hubungan orang tua dengan anak walau dalam kesibukan bekerja. Anak sebagai bagian anggota keluarga dalam pertumbuhan dan perkembangannya tidak akan terlepas dari lingkungan di mana dia dirawat atau diasuh, atau awal diperolehnya pengalaman belajar bagi seorang anak. Dalam keluargalah kali pertama anak berinteraksi, terutama dengan ibunya, setelah anak dilahirkan dan melalui kegiatan menyusui. Hubungan ini akan berkembang sesuai tahap usia anak. Dari sinilah anak akan dan selalu berusaha untuk menyesuaikan diri melalui pengalaman belajar agar diterima di lingkungan sosial dan menjadi pribadi yang dapat bermasyarakat. Dengan syarat, punya kesempatan untuk berhubungan dengan orang lain atau sosialisasi, mampu berkomunikasi dan berbicara yang dapat diterima atau dimengerti orang lain, dan memiliki motivasi belajar yang menyenangkan. Untuk hal ini diperlukan suatu dukungan orang lain, karena pengalaman sosial dini kali pertama diperoleh di dalam rumah, maka keluargalah yang paling tepat menentukan terjadinya proses sosialisasi pada anak. Karena keluarga berfungsi untuk menjaga dan menumbuh kembangkan anggotanya, maka diperlukan orang tua yang bijaksana. Cara mereka memperlakukan anak dan mempengaruhi perilaku anak. Pada dasarnya, hubungan orang tua dan anak tergantung pada sikap orang tua, di mana hal ini juga diperoleh melalui pengalaman belajar sebelumnya dari orang tua mereka. Yang sering terjadi kepada anak yang kurang perhatian orang tuanya, anak bisa terjerumus pada pergaulan bebas, perilaku yang kurang baik karena kurangnya didikan orang tua. Anak bisa saja melakukan apa saja yang ia inginkan. Misalnya seperti pulang terlalu malam seharian, nongkrong dengan temannya, sehingga ia menjadi lupa waktu karena terlalu keasikan dan kurang perhatian dari orang tuanya yang lebih mementingkan pekerjaan daripada anaknya. Baik, selanjutnya akan beralih ke materi berikutnya, yaitu bagaimana kesibukan orang tua. Bisa dilihat gambar di atas. Kesibukan apapun, orang tua perlu memiliki waktu untuk memperhatikan anak-anaknya. Jangan sampai hanya bersemangat ketika ingin mendapatkan anak, tetapi tidak bersemangat dalam memperhatikan anak-anaknya. Jika kedua orang tua bekerja semua, orang tua dapat menggunakan waktu bersama sama anak, misalnya pada sore hari atau malam hari setelah kedua orang tua pulang dari bekerja. Orang tua yang bijaksana tentu bisa mengatur waktu untuk urusan pekerjaan dan urusan rumah tangganya. Setelah pulang ke rumah, orang tua jangan memikirkan pekerjaannya.
yang ada di kantor secara terus-menerus, namun harus lebih memfokuskan perhatiannya terhadap suatu yang ada di rumah, khususnya memperhatikan anak. Tentu bukan hanya sekedar bertemu dengan anak, namun kualitas pertemuan dengan anak itu yang jauh lebih penting. Setiap anak-anak memiliki kebutuhan yang harus diperhatikan oleh orang tua. Kebutuhan tersebut dapat diberikan oleh orang tua, baik ketika berada di tempat pekerjaan maupun setelah berada di rumah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang solusi dari permasalahan yang kami bahas tadi, yaitu contohnya ketika orang tua masih bekerja. Kebutuhan berkomunikasi dengan anak bisa dilakukan oleh orang tua sekalipun masih berada di tempat kerja. Misalnya, pada siang hari orang tua bisa menghubungi anaknya melalui telepon, sehingga orang tua bisa mengetahui apakah anaknya sudah pulang dari sekolah atau belum. Selain itu, orang tua dapat mengontrol makan siang anaknya dengan memantau keberadaan anak dan aktivitasnya di dalam rumah. Perhatian ayah dan ibu kepada anak melalui komunikasi lewat telepon adalah sangat penting sifatnya, sehingga anak merasa mendapat perhatian dari kedua orang tua. Pada zaman sekarang ini juga handphone sudah bukan menjadi barang mewah lagi, dan juga bukan hanya dimiliki oleh kalangan tertentu saja. Hampir setiap rumah tangga atau keluarga memiliki alat komunikasi ini. Baik, selanjutnya, ketika orang tua sudah berada di rumah. Setelah pulang dari bekerja, orang tua perlu memperhatikan kehidupan rohani anak-anaknya. Kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak antara lain, kebutuhan akan kehadiran Tuhan, kebutuhan bersosialisasi, kebutuhan perasaan, kebutuhan untuk rasa aman, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, kebutuhan untuk Jika kedua orang tua dapat memperhatikan kebutuhan anak seperti yang diuraikan tadi, maka anak-anak akan merasa diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Sehingga, pekerjaan tidak akan menjadi kendala bagi orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Baik, sekian pembahasan permasalahan dan solusi tentang hubungan orang tua dengan anak. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.